Partai Gerindra mengungkap bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto telah mengerucut ke sejumlah nama. Di antaranya adalah sosok berlatar belakang santri. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut nama-nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto semakin mengerucut. Saat ditanya soal kriteria, Muzani bilang bacawapres berlatar belakang santri dipertimbangkan Prabowo Subianto. Kriterianya, Pak. Pada saat Pak Prabowo bertemu dengan sejumlah kiai, para gus, para masyayikh di Jawa Timur, di Surabaya satu minggu yang lalu, itu yang kurang lebih ya. Yang diharapkan untuk calon yang bisa mendampingi oleh Pak Prabowo, kalau bisa adalah mereka yang berlatar belakang santri.